الله, آه الله الله آه الله ما لنا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَٰئِكَ abu narihum fiha khalidun. Allahumma Rahamna bil Qur'an. Artinya tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tuhan dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Allah pelindung orang yang beriman, Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya iman, dan orang-orang yang kafir pelindung-pelindungnya adalah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. والله أعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. أتجادلونني في أسماء إن سميتموها أنتم وآباؤكم، ها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا Qur'an. Artinya, Dia mulai menjawab. Tunggu, kebencian dan kemurkaan dari Tuhan akan menimpa kamu. Apakah kamu hendak berbantah dengan berbantahan denganku tentang nama-nama berhala yang kamu dan nenek moyangmu membuat sendiri? Padahal Allah tidak menurunkan keterangan untuk itu. Jika demikian, tunggulah. Sepunya aku pun bersamamu termasuk yang menunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa Muhammad. Yang dimuliakan Allah sekalian santai hadir pada malam hari ini. Perhatikan firman Allah yang mau dibacakan oleh Al-Baqarah. 256 257 dan A'raf ya ayat 71. Di sini al-faqir mengingatkan kembali berkaitan dalam tauhid untuk lebih menjelaskan tentang penyembahan penghambaan diri kepada selain Allah ini ya pagut itu adalah penyembahan atau penghambaan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala sampaikan di sini di A'raf 71 antara itu berhala ya auzu billahi wa qa'idaikum mir rabbikum wa berkata sungguh sudah pasti kamu akan timpa azab dan kemarahan dari Tuhanmu Atau atujadilunani fi asma'in sammaitumuha bahwa kamu sekalian tidak berbantah dengan aku tentang nama-nama berhala. Ya. Antum wa aba'ukum ma biha sultan. Nama-nama berhala. Artinya yang disembah, diberhalakan, dituhankan oleh kaum kafir ya padahal Allah tidak menurunkan pemahaman tidak menurunkan perintah untuk menyembah atau perantara untuk menuju Allah Subhanahu wa taala pantadiru inni ma'akum minal muntadirin maka tunggulah azab dan kemana itu sungguhnya aku bersamamu termasuk orang yang menunggu berhala yang pertama yang kedua buka al-jin sesungguhnya ya, ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari kalangan jin sehingga mereka jin-jin itu menjadikan mereka manusia bertambah sesat ya perjimatan dan yang lain-lain itu ya disebutkan kepada jin seakan-akan jin menolong ada jin tidak tahu yang gaib sama dengan manusia tidak tahu yang gaib tidak tahu mudorot dan manfaat akan turun kepada siapa nggak tahu ya di al-jin ayat 10 dan 11 sampaikan wa anna la tadri urida rasyada sesungguhnya kami tidak mengetahui apakah keburukan yang dikendaki terhadap siapa yang di bumi atau Tuhan mereka mengendaki kebaikan terhadap mereka tak tahu tapi disembah artinya diyakini itu sudah berpindah harapan kepada makhluk ya ayat 11 wa anna minna salihuna wa minnaduna dzalik kunna taraiqa idada maksudnya di antara kami ada yang saleh dan di antara kami ada pula yang tidak demikian halnya kami menempuh jalan yang berbeda-beda wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ini konsepnya jadi jangan berpikir oh yang gaib ya, terus kita kelarinya ke jin, bukan ya. Ya. al-jin 26 dan 27 sampaikan juga di sini Allah bin Jim. ala Dia mengetahui yang gaib lalu dia tidak memperlihatkan yang gaib itu kepada siapapun illa manir min rasulin fa innahu min baini wa min khalfihi rasada kecuali kepada rasul yang di yang didoinya sesungguhnya dia menempatkan penjaga-penjaga malaikat di depan dan di belakangnya termasuk orang-orang beriman min auliyaillah para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan tanggung jawab dan amanah untuk apa? Untuk menyampaikan sesuatu yang hak. Ya. Yang kedua, itu ya. Yang ketiga, kepada sampai di Anfal 27 dan 28 ini, ya, harta dan anak bisa menjadi tauhid. Ya, kenapa? Karena kita mengeluh-elukannya, mengumpulkan harta dengan pelit, tidak mau berbagi kepada orang lain, kemudian membanggakan membangga anak dan keturunan. Nah ini, ya, di Anfal Dhamul al sampaikan, Al-Tubir Masyarakat Ya yuhal lazina amanu la takhunu wa wal wa takhunu amanatikum wa antum ta'adamun. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu dan kamu mengetahui wa'damu annama nama wala wa, wa auladukum fitnah wa anna Allah indahu ajrun azim ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai ujian dan sungguhnya di sisi Allah adalah pahala yang besar ya ingat ya berhala ya patung-patung itu tidak bukan perantara menuju Allah nggak ada ya ya jangan di ini harus dihati-hati nih ini harus dipahami oleh kita bersama bersama kemudian yang kedua jin ya walaupun kita bicara gaib dia sesuatu yang harus kita yakini dia ada sekitar kita tapi bukan dijadikan perantara bukan nggak ada ya Kemudian yang ketiga, anak. Harta dan an anak. Amwal wa aulad Bukan perantara menuju Allah. Yang banyak hartanya, banyak anaknya belum tentu. Ya. Kualitas imannya baik. Makanya itu. Berikan amanah Allah. Harus dijaga. dijaga. Kemudian. Yang keempat. Iblis atau syaitan. Bukan Yasin ayat 60. Abdul Minas Syaitan Rajim Alam a'had ilaikum Ya bani adama adla Ta'budu syaitan Nah ini Bukanlah aku telah berpesan kepadamu Dengan sungguh-sungguh Wahai anak cucu Adam Bahawa janganlah kamu menyembah syaitan Mendengarkan bisikannya Berarti kau Kita semua kalau mendengarkan bisikannya Berarti menyembah ta'ud Karena begitu dengan bisikan Kita tidak mau sami'na wa'atokna tidak mau menjaga daripada perilaku yang baik. Tidak mau menjaga daripada perilaku yang bagus, benar. Tidak mau berusaha untuk menjaga tetap di keadaan yang baik. Tapi berandai-andai punya harapan pada selain Allah dan berlaku maksiat. Karena bisikan iblis itu. Ya. Innahu lakum aduwu mubin. Sungguhnya saya tentu ada musuh yang nyata bagimu. Innahu lakum mubin. Ingat itu. Setan adalah musuh yang nyata bagimu. Bukan bentuknya yang nyata sebenarnya. Walaupun dia ada dengan kelihatan. Tapi permusuhannya yang nyata. Kalau pakai ingatkan lagi. Ya. Innahu lakum mubin. Apa itu? Permusuhannya yang nyata. Ya. Dia juga menjadi jadi berkomplot ya untuk membisikkan kepada kita ya supaya kita cinta harta dan anak berlebihan tinggal nalekan cinta kepada Allah ya kemudian kita supaya mencari kekuatan kekuatan untuk tandingan tandingan selain Allah subhanahu wa taala ya itu diperhatikan kemudian yang kelima ya manusia atau orang atau tokoh yang ditokohkan ini ya. ini buka Al-Maidah ayat 44. Di sana sampaikan Auzubillahi minasyaitonir Inna anzalna tawrata fiha huda wa nur yahkumu bihan nabiyyuna lazina aslamu al-lazina habu war rabbaniyuna wal ahbaru bimastukhfidu min kitabillah wa kanu alayhi shuhada'a ah, fala takhshawun nasa wahshawni ini intinya fala takshaw nas fala takshaw anasa wahshawni Jangan takut kepada manusia takutlah kepadaku kata Allah wala tan walata bi ayati thaman qalila waman la yahkum bima anzal Allah fa ka, ulai kahumul kafirun Sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Dengannya, para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian pula para nabi dan ulama-ulama mereka juga memberi putusan sebab mereka diperintahkan oleh Allah untuk menjaga kitab Allah. Dan mereka merupakan saksi-saksi terhadapnya. Oleh itu, janganlah kamu takut kepada manusia. Ya, ini paham ini. Tolkut, takut kepada manusia, berarti menghambakan kepada manusia. Melalaikan perintah Allah. Takut pada manusia, tidak takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fala nasa Jangan takut kepada manusia, takutlah kepadaku kata Allah. Ya. Janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang murah. Siapa yang tidak memutuskan suatu utusan, suatu urusan, menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Ya. Mohon dipahami, mohon dimuliakan Allah. Ya. Jangan menjadikan ya, yang disebutkan tadi hakim dalam urusan kita ya yang dijadikan hakim jika nampak kekafirannya. Nah, itu ya. Dalam urusan kita, ya. Boleh menghakim sebagai hakim untuk membantu kita jika hakim ini taat kepada Allah. Ya. Coba buka di sana surat An-Nisa ayat 60. Indonesia rabbil Najim Alam tara ilal ladzina -la yaz'umun annahum amanu bima unzila ilaika wama unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila taghuti ya ini intinya ayatahakamu ila taghuti jangan bertahkim kepada taghut Artinya kalau kepada orang beriman kita minta pertolongan supaya didamaikan dengan adil atau dijadikan suatu untuk pemahaman untuk mendekati kepada Allah boleh, tapi kepada pelgut ya orang-orang yang menzolimi dirinya sendiri yang mempergunakan hawa nafsunya untuk menguasai orang lain yang keji, yang jahat ya itu tidak boleh. وَقَدْ umiru ayak furubi, wa yuridu syaitanu ayudin lahum baida. Ya, arti panjangnya seperti ini. Tidakkah engkau Nabi Muhammad SAW memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman pada apa yang ditunjukkan kepada Al Quran kepadamu, yaitu Al Quran, dan pada apa yang ditunjukkan sebelummu, mereka tidak mempertahkim kepada Tauhud. Padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkarinya. Setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sangat jauh. Ini intinya ini. Ya. Di sini. Ya. Ayyataha kamu ila Mereka bertahkim kepada Tawgut. Artinya orang beriman makanya hati-hati kita orang beriman kepada Allah ya, jangan sampai kita ya mengultuskan ya, siapapun itu nggak boleh lebih daripada Allah subhanahu wa taala ini dipahami ya mengkultuskan beda dengan tabarruk tabarruk mencari keberkahan dengan doa orang-orang saleh para aulia min aulia boleh soleh, kalau orang tidak benar, kita tidak boleh masuk ke sana. Jadi kita disesatkan sejauh-jauh, jauh-jauhnya jauh disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wakat umiru ayak furubi. Orang kafir ini membawa pada kesesatan itu Ya, itu syaitan dalam Karena syaitannya ini akan membawa orang-orang mukmin, orang beriman untuk apa? Untuk menentang Allah, untuk ke jalan yang sesat bahkan jauh sesat lebih sesat daripada setan bahkan ya setan sendiri mengatakan aku takut kepada Allah kamu kamu aku aku manusia berani kepada Allah Subhanahu wa taala ya kemudian anbiya ayat 29 ya inti daripada pembahasan malam ini ya dan perhatikan dan seksama mendengarkannya. Audo bila menyayatanejim. Wa mayyakul yakul minhum ini, ilahum min Karena dengannya dzihhi jahannam. Siapa saja dengan mereka malaikat yang berkata sungguhnya aku adalah Tuhan. Selainnya maka dia itu kami beri balasan dengan raka jahannam. Karena dengannya dzidzalimin. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang zalim. Ya, wa may yakul minhum inni ilahum min dunin min dunihi yazihi jahannam. Ya, saya ulang siapa yang mereka yang berkata semuanya aku ada Tuhan selainnya maka dia itu kami beri balasan dengan neraka jahannam. Kadzalika yazid zalimin siapapun dia ya ya makanya tidak ada ya para malaikat para rasul para ambia ya yang mengaku bahwa dia Tuhan enggak ya, mereka adalah menyampaikan penyampai amanah dari Allah ya menyampaikan risalah ya apa Qur'an antara hak dan bah batil Qur'an atau waktu zaman Nabi Musa dan Nabi Isa Taurat dan Injil Nabi Daud adalah Zabur Nabi Ibrahim, Suf Ibrahim, ya, Suf Nabi Nuh Alaihissalam, ya, banyak lagi, ya, Nabi Saleh, Nabi Hud, ya. tidak ada mengatakan satu pun bahwa kami adalah Tuhan, kami adalah pesuruh pesuruh Allah, utusan utusan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, diperhatikan perhatikan ya, ada beberapa ya yang dianggap berbahaya jadi kita menggantungkan diri kita kepada kepada yang Al-Fakir sebutkan tadi. Mudah-mudahan kita semua dengan orang yang dirahmati Allah dijauhkan daripada berfikir ya, bahkan berharap nauzubillah kepada selain Allah Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Subhanaka wa bihamdika subhanaka anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka wa bihamdika subhanaka anta astaghfiruka wa Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, rahmati kami, ya Allah. Rahmati kami, supaya kami tetap tekun kepadamu, ya Allah. Rukuk dan sujud, berharap hanya kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkan kami semua daripada gangguan syaitan terkutuk, ya Allah. Bisikan-bisikannya, sehingga membawa kami lalai dan lupa untuk mengingatmu, ya Allah selalu kembali kepadamu ya Allah. Padahal kami tahu bahwa semua ini sementara. Tapi terkadang kami lupa ya Allah, maafkan ampuni kami. Ya Allah Tuhan kami, jagalah kami daripada gangguan dan rayuan syaitan yang terkutuk, ya Allah. Tetaplah kami dalam iman dan istiqomah seperti yang kami jalankan selama ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah سبحان ربك رب العزة أما يصيبون. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ورقة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط <سيئٹس> <سرطن> الذين <نزين> نمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين السلام عليكم ورحمه الله